وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Haji Ahmad yang selaku Mursi Surau, Tuan Haji Mujir, yang saya hormati Tuan Imam yang telah memimpin solat kita sebentar tadi, yang saya hormati juga Mursi Masjid Tuan Haji Zainal Azim, yang saya hormati bersama Jatuan Kuasa Surau, Jatuan Kuasa Masjid, Imam-Imam Surau dan Imam-Imam Masjid yang sempat hadir, pimpinan-pimpinan masyarakat, kaum ibu, kaum bapa, tuan-tuan guru, cikgu-cikgu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersama pada malam ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan segala amalan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat manfaat kita dunia akhirat insya-Allah Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita menyambung pengajian kita, iaitu pada pengajaran ataupun bab yang kelima, iaitu muka surat 33, ya, bumi yang kita pijak ikut memberi teguran. Okey. Kalau semua dah ada tu, kita teruskan ya. Allah SWT telah berfirman, yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la takun, jangan sekali-kali kamu menjadi. La takun tu maksudnya jangan kamu jadi. Ya, kun tu kun fayakun. Ha. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Ha, dia macam tu. Ha, bila Allah katalah kata kun, ha, jadilah kamu. Fayakun, maka jadilah dia. Ha, tu kadang-kadang orang kata lah, macam mana tu Ustaz, keliru lah Ustaz. Ha, dia mudah saja ya. Perkataan satu kun. Ya, ha, tu. Ha, kun tu maknanya perintah. Ni perintah. Maknanya kita arahkan, jadilah. Ha, tu kun. Ha, jadilah. Itu perintah. Ya, perintah ni maknanya ayat ni ayat perintah. Ya, ayat perintah. Allah Taala kata jadilah. Ha. Ya, fayakun. Ha, fayakun tu maka jadilah. Ha, fayakuna. Dia ada dua tu. Ya, ha, itu kena dibezakan. Ya, satu kun. Satu lagi tu. Kun, satu fayakuna. Ha, ya, yang kedua ni bukan perintah. Ini cerita dia. Ya, iaitu dia punya gambaran dia. Dia punya apa yang terjadi selepas perintah ni tadi. Kun fayakuna. Fa tu lain, fa tu huruf. Fa tu maka. Ha, yakuna, maka jadilah dia. Kun fayakuna. Kun tu maknanya jadilah. Ha, satu jadilah tu daripada mana? Perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan, jadilah kamu. Ha, jadilah, maka dia jadilah. Ya, maka dia jadilah. Tak kisahlah dia jadi macam mana kan. Allah Ta'ala kata, jadilah manusia. Jadilah macam mana cara dia jadi. Ha, itulah daripada tanah, daripada ni. Ha, macam itulah. Kan? Ha, jadi perintah Allah Ta'ala ni maknanya bukan kata jadi tu, jadi seketul macam tu. Boleh jadi seketul macam tu kan. Tetapi nak beritahu hebatnya, hikmahnya, besar tu, maka jadi tu bagaimana cara jadinya tu, maka itu berbalik-balik kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu dia. Maka dalam hadis ni, maka ya ibna Adam, wahai anak Adam, la takun, jangan kamu jadi. Ha, itu satu perintah. La takun tu tadi kun fayakun, ni la takun, jangan kamu jadi. Jangan kamu jadi. Mimman yuqassiru, mimman, dari kekalangan orang. Man ni biasa mana kita dengar? Kat kubur. Ha, kat kubur kita dengar tuan-tuan. Man rabbuka. Ha, tu. Man rabbuka, siapa Tuhan? Siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ha, tu. Ya, yang kata man ni tadi. Okey. Ha, jadi mimman, dari kalangan siapa? Jangan kamu jadi dari golongan siapa? Itu golongan ni maknanya manusialah.
Ya, mimman dari kalangan orang, dari kalangan macam itulah kita senang cakap, merujuk kepada manusia, merujuk kepada manusia. Yuqassiru taubata, yuqassir, yuqassir ni apa? Yuqassir ni maknanya orang yang mengabaikan, melalaikan, meretakkan ataupun mencilkan. Yuqassir, ya, qassir dalam bahasa Arab, qassir ni bawa datang maksud yang banyak. Dia kata potong, pecahkan, koyakkan. Ya, maknanya dalam erti kata kita ni, yuqassiru taubata ni maksudnya yang tidak mengendahkan ataupun memencilkan taubat. Jangan kamu jadi dari kalangan orang yang melalaikan ataupun merengan-rengankan taubat. Maksudnya dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa yang mudah kita faham, ialah orang yang merengan-rengankan taubat. Ada peluang kita beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, istighfarlah banyak-banyak. Kita dah tengok sebelum ni banyak hadis, ia pun mengaji kuliah subuh itu hari pun banyak sebut tentang hadis istighfar ni. Nabi SAW kata beruntunglah, ya, sabda Nabi yang membawa maksud, beruntunglah pada orang yang bangkit besok di padang mahsyar, dalam kitab catatan amal dia tu banyak sekali istighfar dia. Dia punya istighfar kepada Allah tu banyak sangat. Satu hari berapa, ya, kalau kita, kalau 70 kali ni orang yang maksum bolehlah 70 kali. Ya, orang-orang yang, ya, orang kata yang hebat-hebat tu bolehlah. Ya, macam kita ni kena buat lebih lagi. Lebih lagi tuan-tuan kan? Lebih, ya, kita punya dosa ni banyak tuan-tuan kan? Jadi lebih lagi. Kita kena buatlah kalau sangguplah. Nak kata beratkan pun tak boleh. Ya, saya nak memberatkan benda yang, ya, benda yang bukan fardu pun tak berani nak cakap kan? Tapi faham-faham sendirilah. Ya, yang mana taubat tu satu benda yang penting kepada kita tuan-tuan. Ya, kalau tak penting, takkanlah disebut oleh Allah SWT, disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Kalau tak penting, tetapi faham-fahamlah sendiri. Ya, kalau kita rasa ia satu kepentingan, maka sentiasalah kita mengutamakan taubat kepada Allah SWT. Ya, itu dia. Kalau boleh lepas sembahyang, ya, kita bacalah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa atubu tu apa maksud dia? Wa atubu, ya, aku bertaubat. Betul lah tu, dah taubat lah tu. Kan? Taubat lah banyak-banyak kan? Wa atubu, ya, atubu tu maksudnya aku. Ya, atubu. Tu. Alif yang tepi ni, alif awal ni ialah aku. Kan? Alif aku tu. Ya, alif aku. Kalau kami, natubu. Aku jadi atubu. Tubu tu adalah taubat. Aku bertaubat. Ilaihi kepadanya. Kan? Aku bertaubat kepada Allah. Jadi, dah sesuai sangatlah bacaan tu. Ya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Soal qayyumu ke qayyuma ke, tak payah gaduh lah pasal tu. Ya, selagi tak bawa maksud yang lain, kita tak payah, ya, besar-besarkan hal yang kecil ni tadi. Ya, tak payahlah tuan-tuan kan. Kita ni bukan orang Arab, Allah Ta'ala tahu. Ya, Allah Ta'ala maha mengetahui tuan-tuan ya. Tinggal lagi ayat Quran, ya, tak boleh. Ya, kita kena baca ikut baris yang telah pun diturunkan oleh Allah SWT kepada Jibril, dan Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kaedah dia. Adapun lafaz-lafaz yang macam ini diberi maaf kepada kita tuan-tuan ya, sebab dia bukan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dia bukan apa kan, banyak edisi-edisi dia. Jadi atubu ilaihi, aku bertaubat kepadanya. Jadi itu baguslah. Yang lagi rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa tub alayya pun satu bacaan taubat juga. Maknanya kesimpulannya, jangan diremeh-remehkan. Ya, jangan direndah-rendahkan. Wa yatawwilul amal. Jangan kamu jadi di kalangan orang yang meremeh-remehkan taubat. Wa yatawwil, tawil. Tawil. Tawil ni apa? Tawil ni maksudnya panjang. Al amal, bukan amal. Amal. Ya, sebab itu sebut betul. Amal dengan amal lain. Amal itu amal. Amal itu angan-angan. Ya, angan-angan itu berbeza. Al-amal. Ya, jadi la takun mimman yuqassiru taubati, ya, taubata wa yutawwilul amal. Jangan kamu jadi dari kalangan orang yang
meremehkan taubat dan memanjangkan angan-angan. Berangan aja ke? Ya, berangan aja tuan-tuan kan. Apa lama lagi tu kan? Ha, berangan kita seolah-olah macam kita ni rasa muda je sentiasa kan. Rasa kita ni kuek je manjang, betul tak? Ha, jadi kena faham-faham lah. Ya no, ayu tawilul amal, jangan panjang bona angan-angan kita ni. Mati tu bila-bila masa yo. Kan? Ha, semalam Bilal Masjid Dinsum meninggal. Ha, accident kan? Ha, tu tak tahulah nak pergi masjid ke nak pergi mana, saya tak tahulah. Tapi meninggal dah. Kan? Ha, tu Bilal, orang sebut Bilal, jawatannya jawatan yang mulia. Tuan-tuan kan? Ha, tapi pastikan kita ni orang tu okeylah, sekurang-kurangnya ada juga jawatan yang mulia. Nah, meninggal bersama jawatan yang baik lah. Ha, yang kita yang tak ada jawatan ni, AJK masjid pun bukan, macam mana? AJK surau pun bukan, macam mana tu? Kan, ha, contohlah kan. Jadi at least ada jugalah satu benda yang baik pada diri kita ni. Jadi siap sedialah ya. Wa yarjul akhirata bi ghairi amalin, dan jangan kamu jadi wa yarju. Yarju ni apa? Rojak. Rojaan. Apa dia rojak? Bukan rojak, rojak itu lain, rojak lain. Ya, roja'a dengan ain itu dia balik, dia pulang balik. Ha, ya yarji', yarji' ni maknanya patah balik. Ha tu. Kan muraja'ah. Ha, apa maksud muraja'ah? Ha, dulu orang tua-tua cakap pulang lama dulu, kamu balik tu buat muraja'ah sikit. Ha kan, buat muraja'ah dulu. Ha, muraja'ah tu apa? Muraja'ah tu maksudnya ulang kaji. Patah balik belakang. Ha kan, patah balik tengok balik yang lama-lama tu. Itu muraja'ah. Ya, roja'an dengan hamzah di belakang itu lain. Ha, ni ada dua perkataan yang kita tengok dekat-dekat. Satu amal, satu amal. Satu roja'a, satu roja'a. Roja', roja' tu lain. Roja' itu maksudnya ialah yarju. Yarju apa? Yarju ni maknanya mengharapkan. Wayarju ni maknanya mengharap, mencita-citakan, menagih. Menagih wayarjul akhirata, menagih akhirat. Ya, menagih akhirat bi ghairi amalin, tetapi kamu tidak beramal pun. Allah Taala kata, wahai anak Adam, jangan jadi orang yang menagih akhirat tetapi tidak beramal. Cakap nak bahagia akhirat tapi tak beramal. Kan? Ha, cakap nak bahagia tu tapi tidak beramal, itu besar juga kesilapan dia tuan-tuan kan. Ha, besar, satu benda yang besar lah. Okey, ha, itu benda yang besar. Yaqulu qaulal abidin, yaqulu qaulal abidin, jangan kamu jadi orang yang yaqulu. Yaqulu ni apa? Orang yang berkata-kata. Yaqulu qaulal abidin, qaulan. Qaulan ni apa? Qaul ni kata. Jangan jadi orang yang berkata-kata dengan perkataan. Ha, qaula tu maksudnya perkataan lah. Ya, yaqulu tu maksudnya kata, qaula tu maksudnya perkataan. Al-abidin. Al-abidin datang pada perkataan abid. Apa maksud abid? Abdun. Abdun apa? Hamba. Abid itu orang yang menghamba. Siapa dia? Ni kita lah. Orang-orang sufi, orang-orang alim, ahli zikir, ahli kitab. Ini kita-kita semua ni. Ya, jangan kamu jadi orang yang berkata-kata dengan perkataan orang-orang yang abid, ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Wa ya'malu amalal munafiqin, tetapi amalannya amalan orang munafik. Jangan kamu jadi orang yang cakap saja macam orang beriman, orang ahli ibadat, tapi perbuatannya masya Allah. Ya, perbuatannya tak sama macam perkataannya. Cakap baik tapi perilaku dia munafik. Ya, munafik ni bukan kata orang tipu, tak. Munafik ni maksudnya orang yang, munafik ni apa? Munafik ni orang yang duduk di dasar api neraka. Orang munafik ni lebih teruk daripada kafir. Kafir tu kita rasa dah teruk dah. Lagi teruk daripada kafir tu sebenarnya ialah munafik. Munafik. Eh, kenapa dia teruk? Daripada hadis Islam. Tak ada tuan-tuan. Musuh, terang-terang musuh tuan-tuan, senang kita rembat. Tapi musuh berbulu ayam ni, musang berbulu ayam ni tuan-tuan, duduk di kalangan kita, macam-macam kita, pakai macam kita, kupiah macam kita,
Ya, semayang duduk dalam masjid kita, tapi dia tu adalah yang musang. Kita tak boleh terima. Lagi teruk dia punya, lagi dia punya sifat dia. Mecah belahkan orang. Ya, nah, duduk dalam, mecah belahkan orang pun tak boleh juga. Maka kita katakan, macam inilah. Itu dia. Ya, jangan kamu jadi orang yang bercakap dengan kata-kata ahli ibadah. Tapi perbuatannya Masya Allah. Ya, iaitu amalan ahli munafik. Orang yang munafik. Ya, dalam dirinya itu kotor, ya, jahat. Ya, jahat tuan-tuan. In u'tiya lam yakna. In u'tiya lam yakna. Atau, atau apa? Beri. In u'tiya. Ya, jikalau aku beri sesuatu nikmat, maksudnya macam itulah. Lam yakna, tak pernah cukup. Jangan kamu jadi orang yang bila aku beri nikmat, tak cukup-cukup. Bagi pun tak cukup tuan-tuan. Contoh macam kita lah tuan-tuan, PKP. Diketatkan orang marah juga. Dilonggarkan pun orang marah juga. Buat SOP pun orang marah juga. Tak ikut SOP pun orang marah juga. Habis nak buat apa? Tuan-tuan. Ini dah berbising dalam Facebook tuan-tuan kan. Dia kata PKP ni, apa kerajaan ni? Longgar benar. Kan kita kurung betul-betul tuan-tuan kan, dah marah juga. Apa kerajaan ni? Tak ada kerja lain ke asyik mengurung orang ni kerja? Dah marah juga. Buka masjid tuan-tuan. Masjid ni tu macam mana ni? Kata masjid ni masih lagi bergerak ni semua. Kan kita tutup masjid sekarang, marah juga. Kerajaan kapir ke ni? Kata. Sama. Habis nak buat macam mana? Macam mana tuan-tuan nak buat ni sebenarnya? Ya? Tarahim pagi-pagi tuan-tuan kan. Tak tarahim pun bising. Tarahim pun bising. Azan pun marah. Tak azan pun marah. Azan sedap pun marah. Tak azan sedap pun memarah juga. Habis macam mana? Contoh tuan-tuan kan. Habis semua salah macam mana? Ya, macam mana tuan-tuan? Dah ada imam elok baca tuan-tuan, dah berlagu-lagu, dah pun bising juga. Macam mana? Tuan imam lain tu songau ya tuan-tuan kan. Tu bertahun-tahun songau ya imam. Napih tak cukup tuan-tuan kan, apa semua. Tu kita tak kira, bagus lah di Kampung Payoh ni. Sebab tu orang puji Kampung Payoh ni. Semua orang kalau dengar Kampung Payoh ni, semua orang puji. Orang kata kampung orang baik-baik. Orang kata kampung orang soleh. Dalam Masya Allah. Siapa duduk dalam ni tahulah tuan-tuan. Bersilat ni macam tu. Kan, orang duduk dalam ni tahu. Kan, ni tonang ni tuan-tuan kan. Itu orang kata, tonang jangan sangkut ada buaya. Buyadi tu, Buyadi dah meninggal. Buaya. Tu orang panggil dulu kan. Kan, jadi kena hati-hati tu. Kan, jadi ni saya kata tadi tuan-tuan kan, maknanya bila diberi tak pernah cukup. Maksudnya yang dimaksudkan tak pernah cukup ni maknanya tak pernah syukur. Tak pernah terima kasih. Tak pernah rasa ni satu nikmat yang besar daripada Allah. Bila dibagi tuan-tuan, betul tak? Macam BPN lah. Ya, kerajaan luluhkan 1,000. Contoh kan dapat 1,000 tuan-tuan. Apa dapat 1,000 tu? Bayar yuran anak Nabi. Tak bagi pun memekak kan tu. Cuba tak bagi. Cuba tak bagi tuan-tuan. Cuba tak bagi, saya kata dengan tuan-tuan kan. Bila tak bagi tuan-tuan lagi besar mekak tu saya kata tadi. So sama. Tak lewat. Manusia ni sebenarnya kita ni kurang satu lah. Rasa saya kita dah merdeka lama. Tapi kurang pendidikan kita ni satu benda lah. Iaitu nilai menghargai kan nikmat itu kita gagal. Baik apa segala segi pun. Daripada dulu orang kata bawa agama ni, agama ni. Lalu orang ingat agama ni tak penting. Kan? Ni sekarang ni dah orang kata sibuk dah pula sekarang ni Wahabi masuk sekarang. Semua sekarang ni dah Oasis, semua dah masuk penceramah-penceramah Wahabi. Esok tuan-tuan kelahi lah esok dengan Wahabi esok. Kan? Kelahi lah esok. Kan? So maksudnya saya bukan kata Wahabi tu salah ke apa. Tak mau cerita benda tu. Soalnya apa yang tuan-tuan dapat hari ni, lama-lama benda yang hari ni ada ni pun mungkin zaman akan datang tak ada. Contohnya hari ni tuan-tuan perkenalkan benda baru, baca surah Muluk selepas sembahyang Isyak contohnya. Jangan terkejut tak lama lagi tak ada. Kan mungkin baca Yasin kami malam Jumaat, jangan terkejut lepas tu dah tak ada. Kan lepas tu dah tak ada mungkin. Kan tuan-tuan belum jumpa lagi imam-imam yang Wahabi. Tuan-tuan jumpa yang belum jumpa yang Wahabi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa yang Wahabi itulah habislah. Kan jadi sebab tu kena perkasakan ilmu kita ni ya. Kemudian apa dia lagi? Kemudian Allah Taala sebut lagi wa in muni'a lam yasbir. Wa in muni'a, jangan kamu jadi orang yang wa in muni'a. Muni'a ni apa? Mana'a. Mana'a ni apa?
Ada dengar apa dalam mana'ah ni? Aduh, selalu tuan-tuan dengar saya baca tadi. Tadi pun rasa saya dalam semayang pun ada. Wayamna'unal ma'un. Ha. Mana'ah tu ditahan. Apa maksud ditahan? Jangan jadi orang yang bila ditahan dia tak sabar. Maksudnya bila dicoba rezekinya, dicoba ke kesenangan dia tu diuji oleh Allah sikit. Kan? Ha, dia punya kegembiraan itu Allah uji sikit je. Ha, kan? Allah uji sikit je tuan-tuan kan? Maka dia tak pernah sabar. Ha, jangan kamu jadi orang yang tahu nak happy je. Ya, tahu nak seronok aje. Ya, tahu nak senyum nak gelak aje. Sekali aku gelak-gelak-gelak, ngeteh-ngeteh-ngeteh, kena saman PKP ngeteh. Ha. Apa surau mana tu? Matahari haid. Ha. Somban kan? Ha, itulah dia. Kan, dia tak boleh ngeteh dekat luar, dia ngeteh kat masjid kat surau. Ha, kan dah kena tuan-tuan kan? Maknanya orang datang tu mesti ada aduan. Maknanya kalau ada aduan tu, maknanya dah banyak kali dia buat. Ha, maknanya dah ada pot dia. Ha, jadi tuan-tuan kan, itulah orang kata, susah, bukan nak, saya nak menidakkan maksudnya. Kadang-kadang Tuhan tahan sikit pun, kita tak boleh sabar. Sabarlah sekejap kan? Sabarlah. Ya, semalam Dr. Nur Hisham kata mungkin PKP tak disambung lagi. Ha, kan? Tapi kita ni ada darurat. Ada darurat tuan-tuan. Kena ingat tu, kan? Mungkin PKP tak disambung. Kan? Tapi kita kena ingat kita ni tertakluk pada perintah darurat. Kan? Ha, jadi kita kena ingat. Jadi kuasa tu kuasa raja tuan-tuan. Ya, kuasa tu bukan kuasa eksekutif ni. Kan? Ha, bukan kata orang politik tuan-tuan. Orang politik ni dia ada. Ya, ada lagi. Ya, ketat pun longgar juga. Ha, sebesar politik tuan-tuan, masing-masing nakkan pulangan, nakkan sokongan daripada tuan-tuan, betul tak? Nak undi tu. Jadi terpaksalah. Ha, terpaksalah tuan-tuan kan. Orang kata buat macam tak buat. Ya, asalkan boleh apalah. Ha, tapi kalau rajur-rajur ni, dia turun naik, dia tak ikut undi tuan-tuan. Ha, jadi koreh ni mungkin koreh sikit lah. Ha, jadi tengoklah macam mana tuan-tuan. Ha, itu saya kata tadi. Sabarlah sikit tu Tuhan kata, jangan jadi orang yang bila ditahan sikit aja kegembiraan kamu, kebebasan kamu, keseronokan kamu, harta kamu, kamu jadi orang tak sabar. Tanda sabar ni macam mana? Bawa balik pada Allah lah. Iaitu kita ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sedar diri kita ni datang daripada Allah, rezeki kita ni datang daripada Allah. Ya? Tuan-tuan kan? Ha, jadi saya tadi berborak dengan seorang hamba Allah Ta'ala lah. Saya kenal orang tu elok kan. Rezeki dia alhamdulillah hari ni. Dulu saya jumpa dia daripada dulu tuan-tuan kan, hidupnya rasuah ni tak mau. Sanggup tinggal tu kalau orang tu kata nak jolok sikit je tuan-tuan kan. Sanggup dia bangun tu, tak dapat pun tak apalah projek tu. Sanggup dia tinggal tu. Saya dalam hati saya boleh hidup ke orang ni? Boleh hidup ke agaknya orang ni dalam bisnes macam ni boleh hidup ke? Ha, tapi rezeki dia tuan-tuan Allah Ta'ala bagi mencurah-curah tuan-tuan. Ha kan? Ha sebab Allah Ta'ala bagi mencurah-curah. Ya tu Allah Ta'ala bagi. Rupanya orang macam tu, rupanya dia jumpa kawan-kawan yang sekepala dengan dia. Tak suka bagi rasuah dan tak suka ambil rasuah. Ha ya, ha, dia jumpa geng ni pula, geng ni pula ada jawatan. Dia tengok orang ni pun baik, dia pun suka kebaikan, maka dia selalu bagi pula orang ni projek ni kan. Ha, bagilah tuan-tuan kan, dah senang. Ha, dah senang sekejap je. Allah Ta'ala uji kita ni kan sekejap je. Ya, kejap je tuan-tuan. Jadi maksudnya macam itulah. Jangan sebabkan apa kita dah kan dah menggelabah tentu harap ya. Sebab tu Tuhan bila tahan kita banyaklah ya bersabar ya, sabarlah berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, sakit sama juga Allah bagi kita sehat kan. Satu budak yang saya cerita kat masjid tu tuan-tuan kan, yang jadi polis trafik tengah jalan tu, tadi dah selamat dihantar ke Tanjung Rambutan. Ah ha, tempoi. Alhamdulillah dengan selamat dengan berjayanya. Kan dengan berjayanya tuan-tuan kan. Ah lepas tu bukan saya kata apa tak. Itu saya kata tadi, kau menuntut ilmu, kau ada kata ilmu putih. Ha kau kata ilmu putih, marilah putih. Ha dia dah bagi izin. Ha kan? Bagi izin tuan-tuan dia marah benda tu. Benda bagi izin tuan-tuan kan, benda dah salah. Dia perasaan dia ilmu dia tu betul. Ha ini yang kita tak nak. Kita rasa yang kita bawa tu ialah ilmu Allah. Yang mimpi yang kita jumpa tu, alim ulama yang dalam mimpi tu, kita rasa kita jumpa ni, wah ini Wali Songo. Kita rasa hari ni Imam Ghazali, kita rasa Rasulullah ni. Padahal yang datang tu setan. Yang datang tu setan. Semayang on time tuan-tuan. Oh nanti saya nak pergi semayang ni. Wah tengok punya handal tuan-tuan kan. Kita pun tak macam tu.
Kan ha, kita pun kadang-kadang lajak-lajak sikit 10 minit, 20 minit. Tak, tak on time je tuan-tuan. Orang tengah azan tu pun dia nak semayang masa tu. Kira handal tu. Kan ilmu yang tinggi tu. Ha, tapi tengok. Ha, bagi izin. Kenapa kali kedua saya datang dia tak bagi izin? Ha, pasal dia tahu. Benda tu lah yang tahu. Semalam lagi seram tuan-tuan. Semalam orang yang sama. Saya pegang kepala dia. Kes yang sama. Saya tuang kat tangan. Muka saya dah lain macam lah. Dia punya belah kiri ni bergerak-gerak kan. Bergerak, saya baca Al-Quran pun dia gerak-gerak sendiri. Allah je. Itu saya tanya, tuan, anak tuan ni mengamuk besar ke? Pernah mengamuk besar ke? Baru mengamuk ustaz. Ui. Ya, anak tuan ni ada baling-baling barang ke? Tu yang TV pecah tu semua dia yang buat tu ustaz. Mampui aku cakap. Dia pernah maki hamun tuan ke? Baru kena ustaz, semua tu yang ustaz sebut tu semua ada, kata. Dia boleh cakap sorang-sorang ke? Dia ada alam dia ke? Ya ustaz, mana ustaz tahu? Saya tengok kepala tu, saya cakap. Ni kepala ni baru lepas saya jumpa ni. Itu saya cerita dengan tuan-tuan malam yang satu kan. Rupanya semalam saya jumpa seorang lagi. Ya, seorang lagi tuan-tuan kan. Saya pun cakap dengan dia, carilah tukang ubat, saya kata. Ni kalau tak lama ni saya panggil ujung tahun lah. Kalau kuat gangguan ni, ke Tanjung Rambutan lah saya cakap. Tanjung Rambutan ni. Ya, kalau tuan sanggup nak jaga, jagalah. Apa punca tu ustaz ya? Punca pertama kosong lah. Yang keduanya, apa amal? Ilmu lah. Rupa budak tu sindrom. Bukan sindrom. Dia macam dia macam PPKI ya, budak. Lembam sikit kan. Lembam pun. Yang best ya tuan, lepas kita rawat tu. Yang paling best lepas baca doa tu. Okey tak apalah, kita pun cakap sembang-sembang dengan bapak dia. Saya bawa ke rumah saya kan. Sampai dekat nak masuk pintu kereta, budak tu tiba-tiba keluar. Dia pandang tepat kat muka wife saya, dia tanya, "Ustazah, anak ustazah apa khabar?" Anak ustazah duduk asrama kan. Dia tahu, siapa bagi tahu tu? Dia tanya main tu. Macam tu lah cerita tadi. Sama. Cerita yang semalam tu. Tapi alhamdulillah dia telah pun selamat. Dia hantar ke Tanjung Rambutan. Alhamdulillah kan. Jadi insyaAllah lah. Mudah-mudahan. Mana tahu dalam tu ada pakar-pakar ru'yah lagi. Dalam tu kan. Itulah masalah kita. Ada tangkap orang-orang macam tu. Tak reti lah nak buat program ni tuan-tuan. Macam budak-budak dadah ni. Dah ditangkap. Tuan-tuan dah tak reti nak buat program dah. Nak semayang berjemaah. Semua dah tak reti tuan-tuan kan. Dah tak reti dah. Itu hari ada orang di Sepermai ni, dia budak-budak dadah, saya hantarkan ke Kelantan. Saya rekomenkan pergi Kelantan, saya ada kawan-kawan ke Kelantan. Rekomenkan dia satu pondok. Pondok tu untuk orang dadah ya. Alhamdulillah dah tak kenal, dah tak dengar khabar berita. Saya tak tahulah hidup ke meninggal, saya tak tahulah. Tapi saya tengah khabar berita, dengar cerita elok lah tempatnya. Kan? Jadi dia ajar zikir. Bagi tahajud, zikir, tahajud, zikir, tahajud, zikir, tahajud, macam itulah. Ya, nah, jadi maknanya adalah program. Kadang-kadang kita ni duit mampu tapi program tak ada. Ha ni sebenarnya belia, peruntukan ada. Persatuan kita suruh orang tubuh tapi program tak ada. Ha, program yang ada berjimba-jimbalah. Yang ke akhirat macam mana? Macam inilah akhirnya kita kurang ya pengisian dari sudut macam tu. Bukan nak saya nak kritik tapi benda yang samalah. Diulang-ulang balik pun saya akan cakap benda yang sama. Hasilnya pada sekarang lah tuan-tuan kan. Sebab itulah kita tengok orang tak pernah bersyukur dengan apa yang dia dapat tuan-tuan ya. Kemudian apa dia? Ya'muru bil khairi wala yaf'aluhu. Jangan kamu jadi orang yang ya'muru. Ya'muru apa? Ya'muru dengan ya'muru lain. Ya'muru dengan ain. Ya'muru itu mengimarahkan. Ya'muru dengan hamzah. Ya'muru itu amara. Dengan amara lain. Amara imarah. Amara itu perintah, suruh. Ya'muru bil khairi. Jangan kamu jadi orang yang suruh orang buat baik. Wala yaf'aluhu, tetapi kamu tak buat. Jangan kamu jadi orang suruh orang buat baik tapi kamu tak buat. Wayanha bisyarri walam yantahi anhu. Jangan kamu jadi orang yang menegah orang buat jahat tetapi kamu tidak menghalang diri kamu daripadanya. Tu. Kamu tak bagi orang buat jahat tapi kamu sendiri tak jaga diri kamu daripada buat benda-benda macam tu kan. Yuhibbus salihin, kamu katakan kamu jangan kamu jadi orang yang kata kamu cinta kepada orang soleh. Walaisa minhum, tetapi kamu tidak pun bersama dengan mereka.
Pergi masjid pun tidak, duduk dengan orang soleh pun tidak, beramal dengan orang soleh pun tidak, cakap cinta orang soleh, tapi apa kamu buat dengan orang soleh? Ustaz-ustaz kamu fitnah, orang soleh kamu cakap macam-macam, kan? Itu jangan elok sikitlah tuan-tuan. Kadang-kadang sebab tu saya kata orang masjid ni hati-hatilah kita tuan-tuan. Jangan semua kita marah dengan jawatan kuasa masjid, semua kita balun. Jangan fikir tuan-tuan, sela-sela bulan di kalangan mereka ada orang yang betul-betul soleh tu. Kita duk kata maki-maki besok kita balik kono. Jangan takut macam tu, ketulahan. Maksud saya bukan kata di sini saja, di mana-mana pun saya pergi. Sebab dah tentu-tentu masjid ni biasanya tempat orang-orang soleh. Walaupun belum tentu semua orang pergi masjid ni orang baik. Tetapi kita kena ingat. Sebab tu kena berhati-hati. Maksudnya macam tu kan. Tu maksudnya adalah adabnya, ada caranya, ada kaedahnya. Okey. Kemudian apa dia? Wa yaghdabu al-munafiqin. Kamu marah orang munafik. Yaghdab, ghadaba. Ghairil maghdub. Kamu marah kepada orang munafik. Wahuwa minhum. Tetapi kamu dari sebahagian daripada mereka. Macam mana tu? Kamu marah orang munafik tapi melepak sama pula tu. Geng sama pula dengan dia orang tu. Ini macam mana ni? Tentang kan? Jadi itu tak boleh. Ya, jangan cakap tu orang kata kita lebih munafik lagi. Cakap tak nak kan? Tapi bukan main tuan-tuan. Kita join mereka. Dah tahu mereka tak semayang ni. Tapi lepak bukan main. Tak ingat dunia kan? Tahu ni mereka ni. Ya? Orang kata banyak benda-benda tak baik pada dia lah kan? Tapi kita kawan. Yang orang soleh ni tadi, ajaklah pergi masjid, ada zikir lah, ada apa semua. Semua tak mau datang. Kan? Tak mau pula datang tu. Jadi macam tu. Yakunu ma la yaf'al. Kamu berkata sesuatu yang tidak kamu buat. Wa yaf'alu ma yu'mar. Dan kamu buat pula apa yang tidak disuruh. Yang tak disuruh tu pula pandai pula buat. Wa yastawfi wa la yufiya. Wa yastawfi ni apa? Wa yastawfi ni maknanya kamu minta kesetiaan. Kamu minta kesetiaan. Ya, minta kesetiaan wala yufia, tetapi wala yufi, tetapi kamu sendiri tak setia. Kan? Kamu minta kesetiaan tapi kamu sendiri tidak setia. Macam mana? Imanlah. Kita minta Allah tolong kita, Allah berada, Allah sama-sama dengan kita di mana jua kita berada. Tapi kita sendiri tu khatibuka berkhutbah. Bumi berkata. Khutbah tu khatibuka. Khutbah. Khutbah ni cakap. Ya, khutbah. Ya, khutu khatibuka berkata kepada engkau. Ya, melainkan bumi ni akan berkata kepada engkau setiap hari yang baru tu, bumi akan menyeru kepada kamu, akan berkata kepada kamu fi qauliha taqul. Di mana perkataannya macam ni. Ya, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Tamshi ala zahri, kamu berjalan di atasku. Zahri. Ya. Thumma tukhzanu fi batni. Kamu berjalan atasku. Thumma. Kemudian. Tukhzanu. Tukhzanu ni apa dia? Khazanah. Khazanah apa? Khazanah ni simpan. Simpanan kan? Khazanah tu ialah simpanan. Tukhzanu fi batni. Kamu hari ni berjalan di atasku. Kemudian nanti kamu akan kusimpan dalam perutku. Kamu akan aku simpan dalam perutku. Wa ta'kulu syahawati ala zahri. Kamu makan segala-galanya, kamu puaskan nafsu-nafsu kamu di atasku. Wa ya'kulu kadudi fi batni. Sedangkan nanti ulat-ulat pula akan memuaskan hati mereka memakan kamu di dalam perutku. Hari ini kamu makanlah berpuas. Makan kambing, makan sate, makan burger king, makan sushi. Makan ramen, makan segala-galanya binatang kita boleh makan tuan-tuan. Kita makanlah. Kan tuan-tuan kan? Ya. Maka bumi kata, kamu jangan lupa nanti kamu juga akan dimakan sepuas-puasnya oleh ulat, oleh cacing yang ada dalam tanah tu, dalam perut aku tu, dia akan makan kamu. Yang kamu tunggu, kata. Ya, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ana baitul wahsyah. Aku adalah rumah kesunyian. Rumah sunyi. Bila kita masuk dari dalam bumi ni sunyi tak tuan-tuan? Ya, di bumi ni. Bukan di akhirat tuan-tuan. Tanamnya di bumi ni. Ya, kita tinggal dalam tu keseorangan sunyi. Wa ana baitul musa'alati. Dan aku juga adalah rumah kepada pertanyaan. Maknanya kita akan ditanya oleh mungkar nakir besok dalam tanah ni tuan-tuan. Tentang nikmat kita ni segala-galalah. Iman kita segala-galanya.
Orang Cina pun ditanya, orang India pun ditanya, semua orang ditanya. Jangan kata kita orang Islam saja kena tanya, semua orang kena tanya. Ya, malaikat yang sama juga datang tuan-tuan. Tak ada pilih-pilih dia orang Islam, malaikat yang lain. Ya, orang India malaikatnya ada nanda. Tak boleh. Ha, kan ini merepek tuan-tuan, kan? Ha, kata oi, ini tak ada. Kalau tuan-tuan rasa macam tu, maknanya dah salah, dah terpesong dah akidah tu. Kan? Ha, tiba-tiba malaikat dia pakai sari. Ha, salah tu. Kan? Ha, tak ada tuan-tuan. Ya, itu khurafat, kepercayaan yang salah tu. Ya? Kemudian, wa ana baitul wahdati. Ya, kemudian aku adalah rumah kepada kesendirian. Kesendirian maknanya kamu tinggal seorang-seorang nanti di dalam kuburan. Tidak ada orang teman, tak ada saudara mara, tak ada apa. Walaupun kamu ditanam, ya, orang kata satu liang, contohnya orang yang meninggal itu hari, ya, meletup helikopter ke, meletup ke kapal terbang, apa, terempas ke, tanam satu liang semua. Kemalangan semua tanam. Tapi tetap kamu bersendirian. Kamu tetap bersendirian. Jangan ingat, oh, untunglah dia kan. Aduh, kawan-kawan dalam tu. Ha, merepek dalam tu, tu kan. Ui, untung Ustaz, kalau boleh kita meninggal macam tu kan. Aduh, omak eh, abah eh, alung eh, semua ni di kebumikan satu liang. Ui, senang tu, tak ada lah seorang pun lah. Boleh tolong-tolong. Kalau kena soal jawab tu, boleh jawab ayah ado, kan, omak ado. Tak ada tuan-tuan, itu berangan. Itu orang kata jangan banyak berangan. Nah, nah, itu kita berangan tuan-tuan ya. Ha, tu tak ada macam tu. Ha, tetap seorang-seorang tuan-tuan, walaupun dikebumi satu liang, tetap seorang-seorang. Wa ana baitul zulmah, akulah juga rumah kepada kegelapan. Dalam tu gelap tuan-tuan. Ya, dalam tu sangat-sangat gelap, gelap yang tak boleh kita bayangkan. Wa ana baitul hayyati wal aqarib, dan aku adalah rumah kepada hayyat. Hayyat ni apa? Anak-anak, apa ni, cacing tu, ulat-ulat tanah tu. Ha, tu cacing-cacing tu semualah. Wal aqarib, aqrabin. Aqrabin ni apa? Aqarib, scorpion. Nah, itu dia, kala jengking. Nah, dalam tu dia catuk kan kita tuan, dia apa semua tu, dia buka masuk dalam hidung, hidung dalam mata semua ni habis semua. Fa'murni. Ya, maka imarahkanlah aku. Wala tukharribni. Jangan kamu jauhi aku. Bumi saja cakap. Maka imarahkanlah aku. Bangunkanlah, dia kata. Kejarlah aku ni. Nabi bumi kata, maka kejarlah. Wala tukharribni, jangan kamu jauhkan, jangan kamu lari daripada aku. Ha, maksud macam tu. Ha, besok dah masuk, besok jangan lari, dia kata. Ha, kejarlah, macam mana kamu kejar dulu dunia ni. Kamu kejar ke perhiasannya, kejar pangkat kedudukan, kejar segala-galanya tuan-tuan kan. Maka sekarang janganlah lari, kejarlah lagi, dia kata. Ha, dapatkan. Maknanya bumi suruh kita fokus kepada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada diri kita tuan-tuan. Okey, tu maksudnya. Jadi itulah sebagai motivasi hadis ni untuk santapan iman kita. Jadi ada apa-apa soalan? Ha. Berkenaan dengan bagaimana nak menegur seorang ibu yang agak rigid dengan perkara sunat yang kecil. Contohnya seorang anak biasa solat sunat, dia lebih dengan duduk, dia lebih suka yang dia tidak suka yang tawaruk, dia lebih suka yang tawaruk, duduk tawaruk. Jadi maknanya yang duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud pada rakaat kedua tu. Ibunya macam tak setuju. Jadi macam mana anak ni nak menentu ibu dia, katakan bahawa yang itu sekadar yang tak ada masalah pun, tapi ibunya macam keras. Oh, keras. Faham lah. Okey tuan-tuan, seperti yang saya cakap di masjid tu lagi lah. Ya? Sebenarnya kalau kata kuncinya pokok kekau sebenarnya, kalau benda-benda sunat ni. Ya? Benda sunat ni macam itulah, dalam masa mudah lah. Ya? Sebenarnya kalau difaham betul-betul, sebenarnya benda sunat ini kita tak boleh terlalu keras. Nah, tak boleh terlalu keras sebab dia hanya amalan yang sunat. Okey, sunat tuan-tuan keras sangat. Ya, sebab itu kita tak boleh mengkafirkan orang tak baca kunut, tak boleh. Ya, walaupun benda tu sunat muakkad ataupun benda yang dituntut dalam mazhab kita, tetapi kita tak boleh bertindak mengkafirkan orang yang tidak berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sebab mereka ada mazhab Hambali, mereka ada Hanafi, mereka ada Maliki. Kan, ketiga-tiga imam ini tidak mewajibkan kunut.
Kan? Kenapa kita nak mengkafirkannya tu? Kata macam tu, kafirlah semua yang selain daripada mazhab Syafi'i. Okey, itu dalam bab-bab macam tu, okey. Yang keduanya ialah perkara sunat ini tidak boleh kita terlampau, orang kata keras, macam saya kata tadi kan, macam sebut tadi tu keras ni. Okey, sebab benda sunat ini ya ialah benda-benda yang kita buat, kalau dibuat dapat pahala. Kalau kita tinggalkan pun tidak jadi masalah kepada kita, melainkan benda-benda yang sunat muakkad lah, benda yang apalah kan, benda yang betul-betul dituntut kita buat tu memang lebih baik kita buat ya, sebagaimana dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni soalannya mungkin dari segi pemahaman dia tak berapa nak memahamkan benda ni betul-betul kan, tak berapa nak tahu. Contoh dalam kunut sendiri pun, kalau kita tanyalah apa benda yang menyempurnakan kunut tu, kita tanya apa rukun kunut tu? Tak tahu. Rukun kunut tu. Apa rukun kunut? Tak tahu. Kan? Jadi kadang-kadang benda-benda sunat macam ni pun masa dia kerjakan pun dia tak ingat, dia tak tahu. Okey? Jadi macam mana nak menegur orang macam ni? Ya, okey. Yang pertama tuan-tuan, macam saya kata tadilah, kita balik soalan pertama tadi ialah pengetahuan dia tentang benda tu dia tak cukup ampuh lah, tak cukup kuat. Jadi cubalah kita memahamkan dulu, kalau dapat kita memahamkan macam mana dengan bahasa yang lebih baik kan, dengan yang mudah difahami oleh mereka. Sebab kadang-kadang orang tua ni cara memahamnya tu berbeza. Jangan nampak macam kita nak mengajar dia, jangan tunjukkan seolah-olah kita nak menyalahkan amalan dia sebelum-sebelum ni kan. Pun satu masalah, dengan bijaklah. Yang maknanya bagi dia ilmu dulu. Okey. Kemudian tuan-tuan, yang keduanya tuan-tuan cerita tadilah, proses memahamkan dia tu fahamkanlah dengan kaedah yang baik, yang lembut. Ya, tapi kalau dia nak berkeras juga tuan-tuan, tu saya kata tadi pokok kekau lah, sebab benda tu benda sunat. Lantar dia olah kan, kita tak boleh pun, Dato' Goh pun dia nasib macam tu kan. Tak boleh kata macam mana. Dia nak buat juga macam tu. Ada kata macam mana? Tak boleh buat. Kan? Tak boleh buat apa? Contohlah orang apa ni baca doa, sesami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ada yang sambung hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Waktu ada itu tambah lagi mil'us samawati wa mil'ul ardi, banyak macam. Orang pun tegur, tak payahlah mam baca benda ni. Ini benda ni, benda sunat ni kita kena pegang ni, benda ni dibuat oleh Nabi. Yalah mam, benda sunat je kot, kita orang ni tak tahu. Kita orang ni nak copek ni, apa semua. Alah, satu minit dia pun takkan tak boleh tahan. Macam mana iman kita ni? Dah panjang nak cerita eh. Aduh, macam mana nak buat ni? Kan? Kita pun jumpa orang kata, tukar imam je lah. Kita cakap, besok kalau lain kali pemilihan, so jangan tak naik nama dia. Kita cakap, itu saya kata tadi, atau saya kata tadi kan? Dia dah berkoreh. Tak ada nak buat macam mana. Tapi sebab benda tu benda sunat, lantak je lah kan. Kita bukan masa besok kita boleh ubah, kita ubah. Tapi ibu kita tak boleh, tak boleh nak apa, kita kena terima tuan-tuan. Jadi bila sebabkan ibu ni tak boleh ubah, maka yang boleh ubah dia ialah Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga tu kita sendiri kena doa lah supaya Allah lembutkan hati dia tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan, mana tahu. Sebab kadang-kadang terlampau pegang pada benda sunat ni pun dia selalu anggap benda dia tak sah aja. Semayang dia tu kalau dia buat cara lain dia tak sah lah. Contohnya macam tangan kan. Ada orang sembahyang Allahu Akbar kan, dia nak tangan tu mesti atas ni. Kalau bawah pusat tuan-tuan, dia dah kata macam mana hukum tu? Macam mana dia sembahyang tangan bawah pusat tu? Apa semua kan, kat tolo lah tangan dia tu. Macam mana tu kata? Apa putua tu nak kuat kau kata? Jadi tanya macam tu. Jadi maknanya tuan-tuan, dia fikir macam tu. Padahal kita ni fikir benda ni sunat yo kan. Maknanya kalau orang tak ada tangan macam mana? Kalau tangan nak luwih tuan-tuan kan pun tak ada masalah. Tapi masalahnya dia nak macam ni. Dia anggap kalau bawah daripada ni tak sah. Dia mesti macam ni. Kalau doa, mesti macam ni. Kalau kembang macam ni, macam mana doa tu cicik? Yo sapu muka tak kena doa dan bertabuk. Tu yang doa tu tak mustajab. Dia kata doa tangan macam ni. Ya macam mana? Jadi tu cakap. Nampak? Benda kepada kita kecil yo. Sebab Nabi pernah macam ni, Nabi pernah macam ni, Nabi pernah macam ni, Nabi pernah macam ni, Nabi pernah tutup negara semua. Macam-macam kaedah. Jadi itu saya tadi. Nah, akhirnya Allah saja yang boleh ubah orang macam ni. Kita doalah banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh ubah dia. Kan? Tapi itu saya kata tadi, pertama dengan ilmu.
Yang kedua, ya, kita bagi dia orang kata kebijaksanaan, kan, dengan cara yang lebih baik, lembut, cuba memahamkan dia dengan cara yang betul. Kemudian yang ketiganya dah tak boleh, ialah kita, ya, kita doalah pada Allah supaya Allah boleh ubah dia. Yang tu. Ada apa lagi? Ha, cikgu, tu tak sah tu cikgu ni. Ha. Jangan lupa. Ha, harum manis cikgu. Insya-Allah akan datang. Kan Kimden. Okey. Ingat saya soalan bagi yang lain kan, tapi ada sebab anda berkata sama kabir itu satu daripada zikir utama dari Amalia. Kalau saya empat zikir utama dari Amalia. Sebabnya sebab kabir dia sada dan tambah besar ilmu Allah. Tiba-tiba di mana pasien, karena masih berbang kan? Dan yang keempat saya tak kata tahlil dan takbir. Ya Allah, Allah Akbar. Jadi tak bisa. Kadang kadang juga hati yang berzikir ini akhirnya nak angkat suara berzikir. Masih saya lah kan? Kita tak kena yang tu tempat, kita tak tahu sebab aku ini bertahlil lepas wirid ataupun selepas solat diberi wirid dia angkat suara lebih kuat, tapi apabila datang majlis zikir seperti sadati datang tu tak dengar suara dia dah. Tak salahkan dia sebab kita tak tahu, sebab saya sendiri kan saya sendiri tak tahu. Saya bersyukur Allah Ta'ala sebab Tuhan beri pada saya satu nikmat, iaitu saya boleh bersuara kuat bila tak suara apabila berzikir. Iaitu nak balas pemberiakan pada saya yang tak suara. Tapi itu seperti macam mereka tadi, saya kadang-kadang setiap laki itu ada zikir boleh yang saya tahu, ada yang saya tahu sebab saya tak berguru pada setiap laki. Kalau setiap laki bersumban, tapi kalau guru dekat di Morosin insyaAllah seperti Ustaz Razak dan Wadim InsyaAllah. Tapi nak pergi zikir tak, dia dah biarlah tutup pula. Sebab dah terlebih masa, ha, tutup. Dah tak pergi zikir sana pula. Jadi Ustaz, kalau boleh lah sekarang sama-sama kita pulih kembali zikir dan mantap dia ni. Kalau boleh Ustaz, sepulang sekali bawa lah zikir tu sama-sama kita pulih. Itu Tuan Nazir tu bawa. Ah, kira. InsyaAllah lah, kan? Tu kata tadi, kalau kata nak bawa ke masjid, Tuan Nazir dah orang yang paling layak membawa, ya. Memang ada kan setiap bulan kan? Setiap bulan memang di masjid memang ada. Saya ni boleh bawa, tapi saya bawakan tak sama dengan tuan-tuan punya. Pasal saya ni boleh, pasal saya semua majlis saya ikut, boleh hafal lah orang kata orang tu, kan? Pasal saya ni terlampau bukan kata tak nak bawa. Memang saya pun, Dr. Syahadat pun kata boleh bawa dah, kau Syukri, dia kata banyak kali dah apa semua kan, tapi tak, bukan kata apalah kan, saya biasa sekali kamu lain adalah saya bawa kan, itu boleh lah sikit bebas. Kadang-kadang ada orang macam tadi saudara tadi sebut lah, ada orang terlalu rigid, kadang-kadang walaupun tak rekat, ada orang dia pegang pada itu kan, apa sahaja Syukri bawa lain macam yo, kan, ini tadi apa ni, zikir apa ni kata kan, jadi macam itulah dia nampak macam lain. Okey, yang keduanya, ya, macam kita sendirilah. Tuan-tuan kan, macam saya sendiri pun bukan nak kata hebat pun tidak. Kan, jadi bagi kata orang tu, sementara ada orang-orang lama yang boleh bawa ni, dulukanlah dia orang ni. Kan, biarlah dia orang bawa. Kan, tapi kalau dah kata orang tu, rotan dah tak do, ya akar pun guna. Bila esok kalau dah tak do dah betul-betul apa tu, bolehlah kita cuba-cuba bawa. Ya, Fatihatul Aurat, Selawat Azumiyah, lepas tu istighfar kabir, tahlil, itu semua kita bawa. Kan, boleh. Saya banyak dia punya ni tuan-tuan kan, dia punya asas tarekat amaliyah yang sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah tu. Kalau tuan-tuan tengok yang dalam-dalam lain punya skrip ni tak jumpa tu doh. Kalau tuan-tuan cari buku As-Sanusiyah tu, baru jumpa tu. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah tu, baru jumpa tu. Ya, itu dia ada dia punya bacaan dia tu kan. Jadi maknanya kalau tuan-tuan apa tu, macam Ya Karim Ya Rahim kan, Ya Karim Ya Rahim tuan-tuan, kalau ikut yang ni tak jumpa dia. Tapi kalau tuan-tuan cari dalam induk dia,
Ustaz Ahmadiyah yang tuan-tuan ambil ni, dia ada apa? Dia ada induk dia. Ya, iaitu Asanusiyah apa semua kan. Dia semua induk-induk dia. Rupanya Ya Karim Ya Rahim tu 1000 kali baca. Ha, kan? Lepas baca tu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian baca Ya Karim Ya Rahim Ya Karim Ya Rahim 1000 kali. Tuan-tuan kan? Ha, jadi rupanya banyak lagi wirid-wirid. Ha, tu kadang-kadang kita ambil cedok-cedok yang ni kan, cedok-cedok ni saya cuba kompreskan dalam satu tu. Ha, tu kadang-kadang bila tuan-tuan dengar, eh lain pula kata. Ha, tak, pasal saya rasa saya perlukan benda tu kan. Ha, saya rasa saya perlukan benda tu, jadi kita amalkan benda tu. Kan? Ha, itulah. Okey. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillah. Ha. Bila kita dah seronok, bila tak tahu, bila tak tahu. Itu saya tadi. Sebab tu kita ambil yang macam arwah Ustaz Razak tu, saya ingat lagi. Arwah Ustaz Razak tu boleh kata semua zikir dia bawa tu senang. Kan? Itu. Ya, kadang, Ya Allah, Ya Allah, ataupun La ilah, La ilaha illallah tu senang. Kan? Allahu tu semua senang-senang. Itu saya tadi. Akhirnya saya pun sendiri ambil zikir yang senang-senang. Saya sendiri pun ambil yang senang-senang, tuan-tuan. Ya, saya sendiri pun. Sebab tu saya kata tadi, dia kelampau senang nanti kan, tuan-tuan pun dah biasa yang susah pula. Ha, contohnya tuan-tuan baca selawat ataupun istighfar kabir contohnya. Ya, ha, jadi saya pakai istighfar biasa je. Ini tuan-tuan tengok nanti ya lain. Ya, weh aku dah biasa yang panjang-panjang macam Ustaz Syukri punya pendek, eh ciput ya macam tu, kan? Ha, ya, tak boleh je ni. Ha, jadi sebab tu saya kata tadi, takut sekarang ada yang rigid, kan? Jadi biarlah yang lama-lama ni pada saya biarlah dia ke depan dulu kan. Besok dah tak doh, so agak eh. Kan, ha, ya, tukang kato pun dah tak doh. Tukang hantar surat layang pun dah tak doh. Ha, mungkinlah saya bawa. Kan, agaklah legalah sikit masa tu agak eh, kan. Ha, jadi rasa saya tu tentulah saya kata tadi. Ya, insya-Allah hajat tu ada, tapi insya-Allah lah kalau ditakdirkan besok Allah Taala dah tentukan masanya sampai, insya-Allah akan bawa juga. Okey. Okey, jadi cukuplah setakat tu. Ampun dan maaf daripada saya kasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah.